Halo teman-teman, kita lagi ngopi nyantai di dalam toko. Wah nih, kita ngopi hitam biar semangat guys. Nah jadi ini gue lagi ngebayang-bayangin kalau motor yang di depan ini kita pasang ini. Kira-kira cocok nggak guys? Warna hijaunya ketemu sama warna kuning ini. Menurut kalian gimana? Apakah pantas? Ini shock off lens, tabung ninja buat Ninja RR. Kalau pakai ini harganya berubah lagi guys. Tapi karena kemarin sudah saya upload, motor ini startnya kemarin tuh dari 25 juta ke 28, terus udah di 30. Jadi kita sudah hidupkan pajak berikut sama ngeripen. Berarti kalau sama ini jadi 38 juta. Ganteng ya. Kuning ketemu hijau ini. Kalau kita pasang Ohlins ini, motor ini otomatis harganya menjadi 38. Lalu apa lagi ya? Coba kita simpen dulu sok badai ini. Up. Kita lagi iseng aja guys, mandang-mandangin motor kan mau direstorasi. Hari ini kita mau repaint, kita mau guyur cat ulang. Nah, kira-kira kalau sama paketan karbon Kevlar ini mungkin sekitar 45 juta berarti ya, sekitar segitulah. Ini karbon set, ada buat knalpot, bukan celup-celup guys, ini tuh bener-bener karbon, bahan karbon Kevlar. Nah ini behel belakang, spakbor, tutup rantai, air scoop. Wah ini dia, ganteng banget ya. Gimana? Apakah motor ini sudah siap head-on? Apakah dia sudah pantas? Untuk saat ini belum pantas. Tapi minggu ini setelah dia sudah kita repaint, tidak ada lagi yang namanya dekil di antara kita, tidak ada lagi yang namanya karat di antara kita, mungkin dia pantas kita gunakan pakai part-part karbon dan Ohlins. Nah, tinggal nanti kakinya ini juga harus di-repaint nih guys. Jadi ganteng-ganteng sekalian. Kita sudah siapin bukunya nih untuk ngelis apa aja kira-kira yang kita akan rubah. Setiap hari itu kita kalau di Roda Tua Garage gitu guys. Jadi duduk, mandangin motor, kira-kira apa yang mau kita ganti, apa kekurangannya, baru kita list, nanti langsung kita gerak. Nah, jadi hari ini kita copot. Ini kita copot sama stangnya, mau kita repaint. Ini bodi juga semua full, kita mau guyur lagi. Kita siram lagi warnanya sama pernisnya. Lalu ini kita mau ganti karat ya. Kita mau ganti yang baru. Taruh dulu di sini. Pasang jok, pasang bandul. Bandul tuh ini, kita pasang bandul. Insya Allah seminggu untuk ngecat selesai. Untuk ngidupin pajak, insya Allah satu bulan selesai. Untuk part head-onnya nanti dulu. Sampai ada sultan yang ingin meminang, baru kita akan sodorkan part-part head-on yang tadi kita sebut. Tapi yang pasti motor ini udah di angka 30 juta, itu yang sudah pasti. Karena minggu ini motor selesai, insya Allah. Kita lihat penampakannya nanti guys. Ini sih banyak yang komen catnya sudah bagus. Kalian bisa lihat sih, ini catnya sebenarnya udah bagus kata orang-orang. Tapi kalau kata kita sendiri, dari cerminan kita yang restorasi, ini kurang bagus, makanya kita mau siram ulang gitu guys.
Oke, gitu aja dulu. Ntar kita review part yang lain. Kalau kalian setuju, komen di bawah apa yang kalian lagi cari, apa yang kalian mau lihat, mau part-part hedon apa, komen aja, nanti kita ambil dari kaca sebelah. Oke? Okay? Thank you, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.